Sejak saat itu, gue seperti diganggu. Tapi ada juga jin yang tugasnya menghancurkan. Kalau ghibah dipercaya banyak orang, maka mereka akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gila Film. Balik lagi di channel Gila Film dalam konten review. Kali ini kita akan review film horor lokal. Film horor yang lumayan cukup ditunggu-tunggu, yaitu filmnya berjudul Ghibah. Film horor yang harusnya tayang tahun lalu, namun karena pandemik filmnya terpaksa diundur. Dan akhirnya di saat situasi bioskop juga belum stabil, akhirnya filmnya tayang secara nasional melalui layanan streaming. Dan film ini disutradarai oleh Muntin Tiwah, yang sebelumnya lebih banyak menyutradarai film drama. Dan beberapa juga ada film horornya yang cukup populer, ada trilogi Pocong, Pocong The Origin, dan yang paling fenomenal adalah Keramat. Untuk film Ghibah sendiri diproduksi oleh The Company dan Blue Water Films, yang masih merupakan anak dari induk rumah produksi MD Entertainment, menggandeng nama Riza Pahlevi sebagai salah satu penulisnya. Penulis dibalik sukses dan menyeramkannya film pendek Makmum yang lalu diangkat ke layar lebar tahun 2019 lalu. Tidak seperti film panjang Makmum di mana Riza tidak dilibatkan dalam ide-ide kreatif penulisan. Untuk kali ini Riza Pahlevi dilibatkan secara langsung untuk menggarap naskah Ghibah bersama tiga penulis lainnya, dibintangi oleh Anggika Bursterli, Farel Bramasta, Zaza Utari, Arafah Rianti, Opi Kumis, Adila Fitri, dan Josephine Frimstone. Ghibah bercerita tentang karakter Firly yang diperankan oleh Anggika Bursterli yang terjebak dalam situasi misterius, menyeramkan, dan mengancam nyawanya di saat dia membicarakan seseorang yang tidak sesuai fakta. Dan akhirnya bersama teman-temannya dan juga dibantu oleh bapak dan ibu kos yang diperankan oleh Asri Welas dan Opi Kumis, dan mereka bahu-membahu mencoba keluar dari situasi berbahaya tersebut dan mengalahkan sebuah sosok astral yang mengancam nyawa mereka. Dengan alur cerita yang naratif dan generik, sebenarnya tidak ada yang luar biasa sih dari Ghibah. Hampir sebagian besar rangkuman cerita ini pernah kita temui di film horor sebelumnya. Hanya saja untuk Ghibah dibalut dengan sisi religius yang sebenarnya juga lagi ngetrend di film-film horor di Indonesia. Dan lagi ketika menonton film Ghibah nggak bisa dipisahin dengan membandingkan dengan film panjang Makmum. Kenapa? Karena membawa nama Riza Pahlevi yang ada sebagai kreatornya. Dibandingkan dengan Makmum, Ghibah jauh lebih rapi dalam penceritaan. Naskahnya jauh lebih tertata, babak per babaknya jelas. Hal yang tidak kita temui di film Makmum yang dirilis tahun 2019 lalu. Jadi ya ketika nonton mindsetnya udah mau dibanding-bandingin dengan Makmum, ya jadi keseluruhan film enjoy banget. Mungkin terbantu dengan saudaranya Muntin Tiwah yang udah jauh berpengalaman, jadi terkesan lebih rapinya lebih dapet. Nggak ngerti deh kenapa bisa beda banget. Padahal dari visual udah sama banget, dari visual antara Makmum dan Ghibah itu sama banget. Salah satu nilai plus dari Ghibah adalah terlibat langsungnya Riza Pahlevi sebagai penulis, tidak lagi cuma sekedar menyumbangkan ide, tapi juga terlibat sebagai penulis. Di Makmum dia cuma sebagai kreator, tapi tidak terlibat dalam penulisan, yang bikin dia membedakan jauh dari Makmum sebagai salah satu penulis naskah yang berangkat dari film pendek, lalu sekarang menjelajah ke film panjang. Riza Pahlevi dan teman-teman penulis Ghibah layak diacungi jempol sih, karena banyak belajar dari apa yang tidak kita dapatkan di film Makmum, dan semua itu dapat dimaksimalkan oleh Muntin Tiwah sebagai sutradara yang berpengalaman. Untuk dari acting tidak ada yang istimewa gimana-gimana sih, cuman spesial efek yang memakai prostetiknya, walaupun belum seheboh di prostetik di Ratu Ilmu Hitam, ya cukup bikin jijik, yang bikin kita bergedik mata karena nggak kuat ngelihatnya. Sementara dari karakter-karakter pembantu film ini cukup mengisi porsinya masing-masing, terutama dari sisi komedinya, mulai dari Arafah, Asri Welas, Opi Kumis. Dari Asri Welas sih mungkin dalam film ini tidak menampilkan sisi komedinya gimana-gimana, cuman dari Opi Kumis setiap kemunculannya selalu memecahkan suasana. Hampir setiap dia muncul dengan celetuk-celetukannya selalu membuat tertawa tertawa. Sementara untuk horornya sendiri, jika dibandingkan dengan Makmum, ya dibandingkan dengan Makmum lagi, karena emang lebih relate dan relevan kalau dibandingkan dengan Makmum. Ya dari horornya sendiri, Ghibah
cukup sabar menampilkan makhluk astral atau makhluk antagonis film ini. Hal yang kita tidak temukan di Makmum yang sejak menit awal justru kita sudah dikasih bagian-bagian yang menurut kita untuk film, sebuah film horor terlalu cepat. Dan itu yang membuat Ghibah sedikit lebih unggul daripada Makmum karena momen-momen horornya tidak senarsis Makmum. Secara keseluruhan, film horor Ghibah mungkin film horor yang generik yang masih mencari aman untuk bagian klimaksnya. Dan jika dibandingkan dengan film-film horor lokal eksklusif yang tayang di Disney Plus, bisa dibilang Ghibah adalah yang terbaik. Dan semoga ini sebagai pertanda setelah ini akan ada film horor-horor MD lainnya yang saat ini masih diundur bisa tayang streaming di Disney Plus seperti KKN. Jadi ketika kamu nontonin film ini, jangan dibandingkan dengan film horor lain dulu. Bandingkan dengan film horor Makmum yang dari sama-sama dari kreator Reza Pahlavi. Lalu dibandingkan, maka lu bakal enjoy banget dengan film Ghibah ini. Terlebih ya, dari film ini masih dengan lurusnya masih menyisipkan pesan moral. Ya, Ghibah tidak akan dosa asalkan tidak sengaja. Oke, dari gua keseluruhan kasih 7/10. Dan film Ghibah bisa ditonton di layanan streaming di 19. Sekian dulu untuk review kali ini. Sampai ketemu di review lainnya. Ciao.